Mulai bagus badan nih. Ini tadi renang tadi di sana itu. Terlihat ada renang. Hah? Coba nggak tunjukkan bagaimana berenangnya box ini, topor sini. Dorong sekali. Iya, dorong. Coba lihat kecil itu. Coba di situ. Orang mulai bagaimana berenang yang bagus deh, badan mulai bagus. Hama balakang so gagah. Itu topor sekali. Coba. Jangan. Cuma sampai di situ. Ya coba di sini dekat-dekat situ. Orang mau lihat bagaimana berenang yang bagus. Sini dulu, sini dulu mewawancara. Ini badan so gagah sekali ini. Badan so bagus sekali. Ini otot bukan main nih. Pas mulai terbentuk berapa kali bapit nih? Cok kancing. Gagah sekali keras sih. Kang main. Tapi saya mulai naik ini lubang hidung, hidung mulai keras. Badan nih. Cok kancing lagi nih. Gak ada ya, ada sampai itu bilang so gagah ya. Cocok Muhammad macam Arjuna yang itu film-film India Mahabharata. Ngobat yang renang? Apa korelasinya dengan fitness ini renang? Ada hubungannya mungkin? Memang sama memang. Tapi topore ini, topore. Iya. Belum basah pun saya ini. So dingin ini. Belum pas sabun. Tas apa ini? Semacam mantri. Pakaian itu ada. Semacam mantri selamat. Pakaian. Oh, pakaian. Sebagai alat suntik. Cok dong melihat kancing begini. Cok begini dulu ya. Bebebebe. Arjuna asik memang. Ini baru berapa hari fitness ini? Selama apa fitness berapa hari? Bukan berapa hari. Susah satu bulan dengan ini. Iya. Milagros nyakain toh bagus ada. Oh iya, masih ada dia pejat obat itu, pejat obat bukan itu Milagros untuk apa kesehatan. Mungkin ada minum petaka, masih ada dia ini. Iya, pejat itu kesehatan, dia buang dian itu mahal itu minum satu botol berapa Milagros satu botol biar isi ulang masih boleh. Jangan, harus air asli. Tapi masih bagus ini bet, bisa mulai bagus ini lolok sokolot kan ini kolotok dingin. Sama mandi ulang. Tunggu dulu. Mandi baru bulu tangkis bagaimana? Masih berjalan. Tapi ini suka cabang renang lagi ini. Iya, memang saya suka berenang. Supaya box basmes. Iya. Baru kondisi lancar. Lancar? Kurang ini saya apa? Kolak kacang hijau itu sama. Bisa ada cari itu kolak kacang hijau itu sekarang. Oh, ibi. Ini kak otot anu gagah sekali. Cobalah kan. Ibi. Biar parang lah midun. Nih, ada parang di belakang. Iya, parang sama. Anu midun enggak cari kok kacang ijo? Sama tini bajual. Parang sama tini. 5.000 satu. 5.000. Ibi. Ini. Pemurah. Kalau kacang ijo mana? Yang babini. Yang saya bayar, kasih makan. Atit ini. Kacang ijo. Ada? Habis orang nanti besok aja dimakan dia satu. Dia mau makan. Atlet ini, jadi mesti makan kacang hijau. Tapi cuma terbentuk ini dengan api belakang. Hah? Cuma terbentuk ya. Jadi, keras sekali ini kalau cewek-cewek lihat ini. Dong tambah suka ini mau bagiin, barang-barang bagiin ini. Nih, dari belakang. Cok, la ilah. Kalau cuma umur pebaran kalah ini. Ikan apa kali? Ada, mau makan gak? Itu, makan Jo. Atlet mesti banyak makan. Iya, Cek dia mau makan. Cek. Nah. Pas no nasi dulu. Iya, di sini anak mau mandi ulang nih. Mandi ulang. Tunggu sambil kena piring ya. Sambil kena nasi ya. Mau kena makan. Kita lihat sambil makan nih. Iya. Oke. Kita sudah dulu. Iya, mau makan. Ambil kena nasi. Nah, ini sendokan. Ngala atif sendokan. Ini apa ini? Pemanasan atau? Kesenangan badan. Cacok. Ih. Cukulah. Pemanasan supaya kasih anu. Badan kasih. Ke belakang. Belakang, belakang. Sota bentuk. Boleh. Ada daging itu, makan daging. Daging. Nah, mesti makan daging kan? Daging mana? Daging sapi. Ada kangkung. Cusir-cusir. Tapi sebab itu bagi ngelatan minum. Itu sana tahu saya itu. Ini kuah. Tahu saya. Tumis itu minum di kacang kalang. Nah, itu daging ayam. Daging ayam. Daging sapi mana? Habis? Itu. Nah, ini sapi. Sapi yo. Nah, pengen makan dulu supaya jadi atlet yang sekarang tuh ini.
sampai om memang saya suka sampai om sendiri biar apapun bagaimana saya apa curhat terus sama kalian suka duka suka duka iya, suka duka asalkan harus jaga kelakuan jaga sikap di orang bilang iya yang penting jangan bacuri kan kalau cuma mau jadi atlet boleh ada makan dia ini jadi mesti ya siapa itu siapa itu teman-teman siapa Pak Mulis ada Pak Ishak ada ya, Umar iya ada Ibu Dian Mbak Duber ada Dewi Park 2 ada Ibu Lena ada Pak Ateng ada Naisya Apit ada siapa? Pak Mulis Pampawa Pak Lense lagi ada itu Pak Lense Anthony Wong juga nonton makan dulu ada Desi ada kakak Bim-Bim, EB kasihan Rinto, masuk dingin dia kasihan. Tidak, tidak dingin ya. Atlet. Sayur. Masa atlet yang makan sayur? Ada Ibu Titi. Saya ini dari kecil suka sekali daging. Iya. Daging menumpang, tidak suka. Iya. Daging menumpang. Tidak suka ya. Saya ingat mama masakan nih kasih. Sedap ya. Dan saya ingat kan. Kalau ke Ecek mama saya sedap. Saya ingat mama saya bilang kasih mama pe. Ya hobi sekali. Saya kalau sepulang dari bawa olahraga, penasaran masih di Gorontalo kan pagi-pagi. Siapkan air. Pagi-pagi, usah bawa olahraga, lari. Oh dari kecil memang olahragawan ya? Bukan nanti sekarang ya? Ya dari dulu memang atlet ya? Kenapa baca doa ini makan? Apa doa makan? Coba baca ulang. Cok. Bismillah. Nah baru. Langsung makan. Repe. Allahumma barik lana. So lupa itu. Iya dalam hati. Oh dalam hati. Tidak boleh dibilang ya. Yang boleh disebut cuma bismillah. Kalau Allahumma barik lana itu cukup dalam hati. Jadi macam Ariel Peter Pan ngalami dun ada basah basah rambut begini. Gagah, laki gagah. Kalau Ariel lewat ini. Ini daging nih. Ini ayam. Jadi tentu bagaimana saya kalau kalian tuh sopo toko begini. Eh, bebe kan cewek-cewek nah. Orang ganteng mau, apa mesti malu? Bukan, orang mau ini minta bapak foto. Minta foto sama Midun? Iya, karena Midun soto. So atlet. Penyanyi. Penyanyi. Kan? Ganteng. Body bagus. Siapa dulu kalian tuh pertama cewek itu? Ada yang masih cewek itu penyanyi, siapa dia itu? Yang mana? Ada waktu ada kalian tuh. Waktu itu malam-malam saya ada pariki baru ada cewek di pinginnya Karinto. Taman duet itu mah nyanyi. Oh iyo, jangan bilang taman cewek, istri semua denger lagi, istri semua taman garo. Duet. Eh? Taman duet. Taman duet. Siapa dia bilang? Jangan terlalu kancang bilang cewek, mah itu semua denger, abis kuku. DP nama Yolanda dan Nayawan. Tahu? Oh anak Karaton. Anak Karaton, iyo. Yolanda. Yolanda. Iya, tahu. Iya. Ada juga anak Karaton, DP nama Kakak Gilang Eryunan. Itu juga anak Karaton. Tarang Peipar. Hah? Eh? Tarang Peipar. Oh, Yolanda. Peipar. Coba tagate kangkung di hidung, tidak. Lu penyampaian itu kangkung. Dabu-dabu. Ini orang Gorontalo mesti makan dabu-dabu. Nih. Bukan orang tolte makan dabu-dabu. Saya cukup ini daging. Iya, kasih pidis-pidis. Jangan. Saya ada sariawan. Eh? Ada sariawan. Iya, busuk mulut coba sariawan begitu. Tidak busuk enggak mulut? Sudah. Wah. Saya jaga kuat minum ini. Minum apa? Jamu. Jamu? Tiap pagi orang bayar baju jamu di atas. Cuma orang bilang kalau basaran busuk mulut. Habis ngapain cewek bilang tidak? Ngancing ngapain cewek? Tidak. Karas ngapain soha ini. Lantu anu ya, sensorin pakai atau? Pepsoden. Sensoden. Apa emang goton? Cuma yang ngasih orang, jangan kuat makan yang panas, jarang. Ini Ibu Rahayu bilang, Midun seksi, keras, makin banyak fans. Yolanda bilang kenapa TKK tidak bawa Midun kemarin di Akika supaya rame. Mana? Akika kemarin. Yang Yolanda pe anak. Di atas akan kemarin iya. Di BTN. Bagi itu daging. Cuma sih bukan anak-anak. Anak-anak belum makan ini. Tidak ya? Saya di BTN. Sagiri akan kemarin. Oh, sedap daging sedap.
masih pakai terus. Masanya mama kasih nanti. Ya, bagi, bagi nanti mau beli ulang. Yang penting kan barang mesti seksi, seperti yang dibilangnya Ibu Rahayu kan. Ibu Rahayu ini. Iya. Biar apa pandi ini sudah Jo. Terlalu berlebihan dia. Berlebihan? Yudis ada ban nonton itu Yudis. Ada. Orang top kayak minum begini. Cuma itu yang kata. Yudis. Ada. Nanti? Ada ban nonton iya. Ada. Cuma, Yudis, jangan cuma ngena lihat. Jangan cuma ngena lihat tapi postur tubuh. Iya. Tapi ganteng juga ngena lihat, jangan cuma ngena ngena memang. Jangan cuma postur tuh, tapi gantengnya mesti dilihat eh. Hidung mancung, bibir tipis, rambut kayak Ariel, apa yang kurang? Body atletis, eh? Baik kangkung tagate. Ini juga ada Kak Titin yang di get ball, manajernya get ball, nonton. Ada yang disampaikan sama Kak Titin? Hai. Nanti saya datang ke sana ya, ke Getball. Mau nyanyi mungkin? Insya Allah kalau tidak ada halangan saya pasti datang. Mau menyanyi di sana. Iya, Kak Titin bilang disuruh rindu ngapain suara. Ngapain suara itu macam tatu baba. Makan dulu, baru mau nyanyi. Biasa sampai sudah tiri pas balik itu. Sudah tiri? Sekarang sudah tiri? Ada ya. Itu pun Hasan. Oh, sekarang mamak tiri? Bukan saudara tiri Allah itu. Cuma? Satu papa lain mama. Oh, itu bukan saudara tiri? Bukan. Bukan ya? Kalau lain papa, itu saudara tiri. Kalau satu papa, bukan saudara tiri. Dibilang saudara apa itu? Saudara lain mama? Iya, saudara kandung. Lain kandungnya mama. Lain mama ya. Tapi satu gene, gen pakeke. Eh? Ini. Udah ada balik itu. Ada. Makan sak dulu. Jangan tadi gua kangkung kemarin masuk rumah sakit. Nah kangkung ini bukan sambiki. Oleh tadi gua di hidung panjang sekali pergi keluar. Tambah daging. Udah. Tumis kan tumis. Siapa itu menyanyi? Mih. Oh. Mau kasih kalian ngapain suara midun dia? Tak bisa. Kayak kape anak. Kalian ngapain suara mana bagus? Mana mama? Suruh telpon sama mama, opalani bilang. Hah? Kalau ngapain suara dia mana bagus? Ngapain suara dan dia? Masih saya, nak. Oh, masih saya. Ini ada salam dari Tante Rahayu Midun, salam abang polisi. Kenapa? Tante Rahayu Pasaraya bilang. Kakak Raya bilang. Kemudian Kak Titin bilang sabantar malam ada musik dikit bol. Suruh menyanyi midun. Bagaimana? Menyanyi sabantar malam? Belum ada kesempatan. Karena? Karena saya banyak kegiatan. Apa ngapain kegiatan? Ini perlu tangkis. Iya. Saya lagi sibuk bilang, saya bisa diganggu sekarang. Nanti kapan-kapan tuh sama Kak Getball. Itu Kak Titin, dia masih sibuk, belum bisa. Masih sibuk dia. Tapi dong, surindu ngapain suara, midun. Nggak artis juga ya. Kita makan saat midun, kita epe istri sama teman akan kita. Nanti ngana makan, buat kita epe istri sama teman akan ngana. Bagaimana ngape terhormat saya bilang di bambang ngape nilai jual ini luar biasa karena saya ini saya anggap Karinto dengan kantor PB ini sampai kakak sendiri jadi bukan orang lain lagi ini kenapa rasa bersuku ini yang kita sayang sekali kan tapi mau itu tolong itu atur jadi sesalim baku jangan babak kalai jangan bacere baru oklide kancing badan lagi paras. Ini cuma makan lebih bagus badan ini. Nanti saya kesal ya sampai postur tubuh sama kami. Ibi sebetulnya saya rindu sebenarnya. Dulu kurus ya? Kurus. Tapi begitu ngapa fitness ngapa itu sebulu bulu itu? Supaya saya lebih bulu bulu ya, kan? Tapi tetap tebak bulu ya.
Itu namanya laki-laki maco, dewasa. Ibu dewasa ya. Kak, perempuan siapa yang bikin orang itu sama si cewek ya? Ada yang jilbab coklat, siapa dia itu? Yang mana? Ada yang mata gue pas saya, jilbab coklat atau jilbab merah dia? Oh, Una. Si cewek dia? Masih. Salam pada dia, bilang. Bilang dari Abang Midun. Dia sudah tahu saya. Saya itu yang paling suka perempuan yang berjilbab, soleha. Jangan ada perempuan kung berjilbab, kung bikin nasihat. Kita tidak mau bagi itu. Iya. Tapi Dewi tidak berjilbab, tidak suka dulu. Dewi suka yang ulang. Hah? Suka yang ulang. Dengan siapa? Dengan tentara. Iya. Di Gorontalo. Kita tidak tahu. Berarti, nanti DPK kan bilang. Berarti dengan dihanati. Nah, mesti menyanyikan lagu Sentra Negate Ball. Tersakiti Judika. Bagaimana pertama itu? Insya Allah saya mau ke sana kok tidak lama. Pas habis bermain. Sore saya bantar, pas habis bermain saya mau ke sana. Ke Gate Ball. Sore belum buka Gate Ball, jam 8. Atau jam-jam 4 saya mau ke kamar sama Karim. Jam 4 orang ke sana. Jam 5 orang ke sana. Jam 8. Iya, jam 8. Soalnya kita kalau sore banyak kegiatan. Banyak sekali tapi kegiatan. Tapi kegiatan ini banyak. Yang pertama kegiatan bulu tangkis. Baru kedua lagi, muka BPN. Ketiga lagi, Mbak Fitness sore. Baru kan buka sore. Sore itu keempat, bagi-bagi selatian anak-anak bulu tangkis. Buat tinggal sekur sibuk ya, kekal artis sinetron. Terus saya tidak bisa. Biar tayang dia. Biar tayang. Itu teman pernah dia bicara sama saya. Saya bilang, saya tidak bisa di kamu dulu. Kok dia marah? Dibilang anak ini mau cuma apa yang baca cerita saya bang, siapa nggak bang marah? Kita ini sibuk terus tidak bisa diganggu dari dulu. Hampir sekarang. Macam siap. Anu, macam apa? Anak jalanan ya, artis ya, film-film seperti itu kan? Sibuk terus saya tidak bisa diganggu di mana-mana. Padahal di kantor kalau sebanyak orang baku tahu, yang dari sini kilo satu. Kantor mana? Di polis. Kan pernah anak, pernah teman-teman kilo satu datang. Coba ulang apa tu? Macam itu anu cecek Jakarta yang sinetron tadi kita ini manja sekali kalau mama gitu. Udah paling dari atas dari kilongan ada tuh hiu paus itu, hiu paus, hiu bintang. Cuma berkirangan seluruh pantai. Nggak pernah dari atas? Bukan seluruh pantai, di seluruh lautan. Lautan, pantai itu. Cuma cuma satu punya. Saya bilang, bintang itu. Mbak Sari. Masa sang pilot nggak tahu nih ada hiu bintang. Mbak punya kecerdasan ini. Bintang itu kurang ikan. Oh. Kurang tahu ada. Itu hiu bintang. Main trip jaga datang kan? Main trip. Kurang siapa list. Rika Sastra, Rikas. Pernah datang sana dorong. Ngana ini olahraga ngana paham. Artis sinetron ngana paham. Ikan pun ngana paham. Kan ikan hiu paus begitu. Salah satu reptil yang paling terbesar seluruh Indonesia kan? Salah satu apa? Yang paling terbesar seluruh Indonesia. Ikan. Hiu paus itu. Kalau yang epirau pernah besar hiu. Hiu paus dia ikut epirau. Ini perlu pasal sekali juga itu. Antuk kulit pastry. Ya enggak ketawa. Yang besar ya. Ini ada mau nonton ini. Hah? Ada mau nonton dia. Epi Rauk. Dia bilang apa? Tidak, dia bilang cuma nonton. Mungkin mau sampai tidak, kata. Tidak, dia bilang apa sampai badan? Gaga. Sama orang bilang abaran gaga. Iya, tapi gak kancing bagi itu. Gak bayar, harus makan banyak lah. Kancing muntah. Tidak ya? Eh? Tidak, susah kok bawa kancing badan. Kancing ya. Cuma kancing ulang. Udah sekali memidu nih. Cuma terbentuk. Bawati roti. Marsatnya bisa banyak makan. Harus jaga. Tapi gak makan dari pas tuh piring bumbung. Yuk kan saya lapar. Oh. Tadi pagi mbak kasih makan kasihan. Mbak Sapa yang penjaga gor itu. Iya. Dikasih makan kasihan. Oh gitu ya. Cuma saatnya bisa banyak minum air, cukup pagi nih. Iya. Kalau lagi mesti banyak minum air.
Sampai air itu satu mega itu botol apa? Milagros. Iya, satu botol begitu habis setiap habis olahraga. Iya. Rat-rat sama gitu tere-tere. Saya kuat minum air jadi saya tidak gampang karena sakit pinggang. Ginjal. Ada Ibu Indira juga menonton ini. Ada Ibu Indira. Di mana, Pak? Imam Aswin ada nonton juga. Imam Aswin. Mungkin yo. Salam sampai Pak Imam. Hai Pak Imam. Nah. Apa kabar? Itu, apa kabar Pak Imam? Bagaimana Piyohu? Piyohu, apa itu Piyohu? Sehat-sehat. Enggak tahu masa Gorontalo. Coba enggak masa Gorontalo. Tinggal di Piyohu. Sehat-sehat tinggal di. Iya. Babalas ya? Iya. Kenapa? Yang apa itu Odito apa itu apa kalau iyo apa kalau anu? Oh Odito ya Odito Uti Pak Imam jangan lupa nonton di Porkap Insya Allah tanggal 9 September setiap lama hari Minggu soalnya saya ikut pertandingan Porkap jangan lupa semua ya teman-teman seluruh kilo satu Jakarta Pak Imahiwa. Dia Bapak. Kakak Rifahi, Rifai Maihwa. Dia juga nonton. Iya. Yang sama utang sama Karinto, itu yang dibanggai siapa anggota dewan itu dibanggai? Yang mana? Yang Karinto bilang, yang akan kasih beri bantuan sama saya. Itu reket apa? Sepatu. Oh, iya. Itu Kakak Rifai Maihwa. Anggota DPR. Dia bilang apa? Dia mau bantu saya. Oh, iya. Kok mau capatu? Mau reket. Iya, suruh bicara sama lo, Pak. Suruh kasih masuk saya. Iya. Suara nama cuma saya di peringkat yang ke-9. Baru cuma rapatnya dibutuhkan. Saya mau saya dari pertama, main pertama saya. Jadi saya mau main terakhir. Okay. Aku ada dapat kelas itu. Saya gak dapat kelas terakhir. Iya. Oke. Okay. Terakhir. Salam. Halo. Dewi. Dewi Singh. Eci. Wana Yusuf. Dewi saya, Dewi. Ferawati ada, Ferawati. Yolanda. Halo. Semuanya. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat. Ini ada pertanyaan Midun atlet apa ngana? Nah. Bilang apa? Dia tanya. Aldazia. Aldazia? Iya, dia tanya Midun atlet apa ngana? Bulu tangkis, beras ke sana bilang bulu tangkis. Kan bilang saja bulu tangkis. Saya bulu tangkis. Binaraga juga mungkin. Dua itu binaraga. Renang? Renang juga. Renang tidak bagaimana, renang saya ambil. Cuma saya. Kalau renang suka apa? Gaya kupu-kupu, gaya bebas. Gaya bebek. Oh, gaya bebek. Be gagas sekali mau gaya bebek itu. Pantas kenapa renang mulai EP air terjal ke atas apa mau ke muka. Oke. Okay. Ini nanti ada ide dari Pak Tommy. Itu kan anggota DPR dari provinsi Pak Ismail Yunus mendatang hari Jumat.